Ya tentu ini yang menjadi apa namanya perhatian dari warga Banten yang tadinya katakanlah uh, solid 100 persen gitu, jadi solid mm -hmm. 90 persen gitu karena ada satu Golkar yang uh, berbalik arah ya ketika mm -hmm. di tanggal 26 uh, mengusung Andra Soni dan Dimyati, tahu-tahu tanggal 27-nya mengusung Airin. Ya tentu mm -hmm. kalau kita bicara Kim secara umum di Banten tadi solid uh, katakanlah 90 persen karena hanya menyisakan Golkar yang tadi hmm. mencalonkan kadernya Airin untuk menjadi calon gubernur. Tentu ini menjadi pertandingan atau kompetisi yang menarik ya ketika uh, Pak Andrasoni dan Pak Dimyati hmm. dari koalisi Gemuk, ya koalisi super, koalisi uh, apa nama Gemoy melawan uh, Airin yang dari Golkar dan PDIP. Tentu uh, akan terjadi uh, pertarungan yang menurut hemat saya yang yang seru ya karena sama-sama mereka punya kualitas sama-sama punya kapasitas sama-sama punya kekurangan dan punya kelebihan. Oleh karena itu ya tergantung kepada warga Banten uh, untuk memilih siapa yang disukai oleh mereka, siapa yang terbaik di antara mereka. Karena sejatinya kompetisi pilkada di Banten adalah cerminan dari uh, apa namanya kepentingan publik, kepentingan rakyat. Ketika rakyat itu adalah uh, suka gitu ya kepada kandidat tertentu di antara uh, katakan kedua pasangan itu Makanya tentu akan memilih mencoblos kepada yang disukainya itu. Tetapi memang ada waktu tiga bulan ya dari katakan -kata mm -hmm. semenjak uh, didaftarkan untuk bisa melakukan sosialisasi. Walaupun memang bentuknya belum kampanye resmi ya. Karena kalau kampanye tentu sudah ada jadwalnya, sudah ada tahapannya. Tetapi ya pasti mereka sudah akan mensosialisasikan pasangan-pasangan tersebut uh, dengan tentu dengan wacana-wacana, dengan ide-ide yang mm -hmm. kita tunggu gitu. Jangan sampai mm -hmm nanti tidak ada wacana yang diperdebatkan, hmm. tidak ada wacana yang didiskusikan, tidak ada ide-ide yang uh, dihasilkan. Tentu kita ingin mencari sosok pemimpin Banten yang hmm. bukan hmm. hanya bagus secara kualitas ya, hmm. tetapi juga oke dalam bentuk uh, dalam bentuk ya bisa dekat okay. dengan warga Banten, bisa dekat dengan rakyat Banten itu yang diperlukan. Kang ah, Ujang, tadi kan ini berkali-kali disempat soal isu korupsi, berantasan korupsi, kemudian juga pencegahan korupsi yang berkali-kali seperti ditekankan oleh pasangan ini kan, pasangan Andra Soni dan juga Dimyati Natakusuma. Apakah ini kemudian salah satu isu yang bisa ditekankan karena salah satu atau rivalnya mereka adalah masih salah, masih terah masih masuk dalam terahnya e, ratu atut gitu mantan gubernur Banten yang kalau kita lihat banyak sekali tersandung kasus korupsi ini bisa dijadikan isu yang kemudian digunakan nanti untuk kampanye keduanya ya saya meyakini itu celah ya celah kekurangan uhum. yang dimiliki oleh Airin e, gitu e, dimana terkait dengan dinasti politik yang banyak kasus-kasus e, Uh, korupsi yang pernah uh, menerpa kepada mereka gitu terutama pada uh, Ratu Atut gitu oleh karena itu, itulah sebenarnya salah yang bisa didorong untuk bisa tadi dikatakan tanda petik ya uh, dimainkan oleh uh, kubu Andrasoni dan, dan dalam konteks itu sah-sah uh, saja ya karena bagaimanapun korupsi di Indonesia ini kan luar biasa masif ya, luar biasa besar menjadi kejahatan yang luar biasa kita harus peduli dalam konteks itu ya termasuk di Banten. Ya siapapun yang korupsi dari keluarga manapun gitu ya dari kandidat mm -hmm. manapun sejatinya harus menjadi perhatian dan fokus utama. Dan apa yang dilakukan, yang disampaikan oleh pasangan Anda Soli dan Dimyati menurut saya sesuatu yang melihat uh, peluang, melihat ruang, melihat kelemahan dari pasangan Airin dan Ade yang di situ bisa menjadi kalau kalau ini bisa dikapitalisasi ya, kalau ini bisa membesar isu ini tentu uh, akan merugikan pasangan Airin begitu, karena akan dilekatkan dengan uh, persoalan korupsi. Tetapi kalau saya membaca ya, ya ada sisi lain dari uh, Partai Golkar gitu, da, di mana Pak/Ibu Airin uh, menjadi kadernya, di mana Bu Airin diusung gitu. Kadir, uh, Golkar itu sangat imun terkait dengan persoalan korupsi. Ya kita melihat dulu tahun 2014 gitu okay. di sikat korupsi. Al-Qur'an Kang Ujang kita mati. tahan dulu Kang Ujang.